Dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam, Sound Profesional Indonesia. Apa yang akan kita pelajari kali ini adalah satu buah rak, satu sistem. Ini kebetulan pesanan satu orang kawan saya, Bung Charles dari Donggala. Dan kalau pemirsa perhatikan, di sini sudah ada power. Nantinya akan diisi oleh dua power. Ada sudah bersatu dengan listrik di sini ya kita tinggal hanya sambungkan listrik saja ini adalah sambungan listrik industri saya pakai kepala yang buatan Cina tapi saya tidak sarankan untuk pemirsa pergunakan ini karena ini mudah meleleh pada saat dia uh, terlalu panas atau pemakaian terlalu besar jadi di sini sudah ada legran uh, juga nah seperti ini, ini yang sering kita pakai di lapangan sehingga tidak mudah meleleh. Ini karena listrik arus kecil saja hanya untuk memper, mendemokan maka dari itu saya tidak pergunakan yang uh, bagus di sini. Ada lagi ini merek buatan Jerman, ini Bals, mereknya Bals. Ini pun bisa kita pergunakan untuk kita di lapangan. Ini akan lebih baik juga seperti uh, Legrand. Saya sarankan kalau kita pergunakan yang untuk standar Jerman, ini adalah stop steker kita yang standar Jerman. Ini dari karet, jadi kalau dibanting pun tidak apa-apa. Masih bagus, ntar saya ambil lagi. Tidak ada rusak sedikit pun pemirsa, dan ini ini bodinya karet. Jadi ini yang harus kita hati-hati di lapangan. Nah seharusnya pada saat kita mau menyambung, Kabel ini adalah yang standar industri juga, tapi kembali lagi ini yang bukan yang bagus, ini yang biasa saja. Jadi saya tidak terlalu sarankan untuk untuk arus besar. Rak ini sudah dilengkapi dengan juga dengan input di sini, kita bisa masukkan inputnya. Kemudian untuk speaker output di sini dan sudah ada power SAP1800 dari S-Audio ya, ini sudah ada listriknya dan langsung menyala pemirsa bayangkan tidak repot pemirsa tidak terbalik-balik tidak berkelahi dengan kru karena salah pasang dan lain sebagainya saya perlihatkan bagian belakangnya saya harus cabut dulu listriknya sebentar Nah, sudah ada stop kontak di sini. Nanti mungkin tinggal ditempel di sini atau di bagian mana yang kita bisa tempel ini. Dan sudah ada 8 spikon dengan kabel kemarin saya beri mogami ini. Masuk ke sini dan ini kebetulan power ada dua input. Dua input di depan sudah termanfaatkan ke sini. Pemirsa bayangkan kalau ada rental dituntut memasang dalam waktu cepat, ringkas dan tidak ada kesalahan. Panel kerapihan alat-alat kecepatan memasang itu adalah yang utama. Sampai di sini dulu, jumpa lagi nanti di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Salam sound profesional Indonesia.